Livi, ada Travis. Wah, Mister di tengah-tengah. Dan Yoel, halo Yoel. Lucy, halo Lucy. Ada Browning. Ada Lucy. And then Gracelyn, halo Gracelyn. Halo Mister. Ya. Kasih. Halo Mister. Ya, terus Daniel. Halo Daniel. Halo Mister. Oke. Fiona. Halo Fiona. Terus ada Jeremy. Halo Jeremy. Halo. Oh, background-nya Jeremy mantap ya. Yoel. Jose. Halo Jose. Oke. And Javier. Yoel, Javier. Ya. Yoel, Javier, Ensley, Yuda, Yoel, Javier, Elisa. Javier semua ya. Oke, thank you. Wah, yang lain mana belum masuk ya? Mister. Ya. Mister Jeremy ada berapa sih? Jeremy ada satu tuh. Ada lima deh sekarang ya. Tadinya kan ada dua tiga keempat empat. Ke 5-3. Ya. Nah, ini dia Mickey Joy baru masuk. Halo Mickey Joy. Halo. Halo. Welcome back. Jumpa Jeremy. Mama. Coba 500 Jeremy. Klik. Sudah jadi 500. Ya. Ini anak-anak yang lain pada kemana? Ada yang tahu? Di kelas sebelumnya pada masuk enggak? Masuk. Christian. Christian. Terus Stanley, champion. Champion masuknya terlambat. Oke. Lima Jeremy. Kasih masuk. Jose masuk. Terus Calvin Lin. Calvin Lin dan Angelina. Angelina belum. Oke, silakan. Lima Jeremy. Di mana siapa yang kemarin liburan jalan-jalan? Aku. Jose. Jose, kemana Jose kemarin? Surabaya lah. Oh. Surabaya jalan-jalan kemana? Ke mall. Oke, kakak benar. Oh. Kebun binatang. Hari Jumat sama Sabtu aku main sama si anaknya Miss Ine. Oh. Oke, Yoel main. Ada lagi yang jalan-jalan? Enggak, Mister. Kita enggak jalan-jalan. Kita stay at home, Mister. Wah, bagus, Maslin. Tapi cuma hari Minggu aja. Si anaknya di sini. Lucy juga di rumah. Lucy sama Mister kemarin. Terus, siapa lagi? Jeremy enggak pergi. Aku di rumah. Main sama anaknya Miss Ina. Main apa, Yoel? Rasanya seperti Andi. Ya, main. Rasanya seperti Andi. Aku lagi main. Kecuali hari Minggu, Mister, pergi. Oh, oke. Jeremy ada 6 apa berapa ya? 6.
Rasanya seperti Anda hidam-hidam itu Jeremy. Yang ya. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Jeremy 1, Jeremy 2, Jeremy 3. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Aduh deh. Udah tinggal mau lain rasanya seperti Iron Man. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Kok banyak jadi Iron Man tapi rasanya Jeremy yang asli yang mana ya, Mister? Yang mana ya? Sekarang ada lewat Jeremy. Ya. Ada teman baru loh. Oh ya, siapa? Iron Man. Iron Man. Itu Iron Man, bukan ya. Iron tapi oke. Okay. Nah, sebelum, nah ini ada lagi nggak yang masuk? Sudah ada? Tadi Mister lihat ada siapa ya? Travis. Nah, Travis sudah. Bukan. Siapa? Iron Man ini siapa ini? Gak tahu, Mister. Ayo. Yo. Itu Iron Man. Oke, tetap belum masuk ya. Angelina, Calvin, Maxwell. Maxwell ada? Maxwell ada, Mister, tapi nggak tahu kalau sekarang. Oh, tadi masuk ya? Tadi masuk, Mister. Oke. Itu Maxwell, Mister, masih ada. Mana? Oh, iya. Oh iya, itu Maxwell. Halo, Maxwell. Oke, sebentar ya. Mister mau ganti. Mau ganti sinyal dulu supaya sinyalnya lancar. Oke ya. Baik, anak-anak. Kita ngomong apa sih, kita lemot banget soalnya. Oh, ya barusan minta dimulai. Oke ya, sekarang Mister mulai ya pembelajarannya ya. Kemarin anak-anak siapa yang sudah mengetik di notepad ya? Oke. Nah, coba yang belum deh. Yang belum siapa yang belum? Aku sudah dikirim, Mama. Oh, belum dikirim. Oke, nanti. Kapan itu sudah dikirim? Habis itu kan salah diperbaiki malah belum dikirim. Sudah, Yoel. Oke, tunggu ya. Nah, yang sudah kirim nomor satu yang paling cepat mengirim itu kasih. Maxwell. Apa Mister yang paling cepat mengirim? Oke. Yang paling cepat mengirim itu kasih. Wih, kasih paling nomor satu, number one. Nomor dua. Nomor dua, Ivy. Number 3 Kaviar, number 3 Kaviar Ensley. Mister, ya belum dengar yang nomor 2. Nomor 2 Ivy. Oke. Number 4 Nico Sofia. Number 4 Yoel. Wih, Yoel number 4. Masih enggak apa-apa lah. Number 5 Jocelyn. Kita lagi itu gituan. Jocelyn number 5. Number 6, Travis. Travis Young. Stephen Maxwell. Number 8, Jeremy. Number 9, Daniel. Number 10, Lucy.
Number 10 number 11. Nothing again. Belum, yang lain belum ya. Oke, jadi yang lain yang belum membuat silahkan membuat ya, kemudian nanti dikirimkan ke Mister. Sekarang coba ya, kalau sekarang kita tidak kumpulkan ya, tetapi kita tetap akan mempraktekkan di notepad ya. Oke, coba Mister akan buka notepadnya. Tapi sebelum itu, Kenapa Halloween, Mister? Kenapa? Ini apa Halloween? Kok Halloween toh? Oke. Nah, Mister mau ajak anak-anak kemarin waktu lalu. Mister, Joseph sudah mengirim. Siapa? Joseph sudah. Masih lewat kontrol aku. Oke, sekarang kita mau perkalian ya, mau perkalian. Oke, Mister mau tes dulu. Maksimum 5 atau ya 50. Atau 10 lah. 10 ya. Oh, jangan 20 lah. Perkalian ya. Oke. Mister panggil satu-satu ya. Oke, semuanya dengerin Mister. Oke, santai, kita santai ya. Oke, semuanya tenang, tolong ya. Perhatikan gambarnya ya. Aku mau bilang sesuatu, Mister. Ya, kenapa, Travis? Oke, perhatikan ini semua. Ini ada aplikasinya, Mister. Nanti kalau anak-anak sudah masuk sekolah, nah bisa pakai aplikasi yang seperti ini. Aduh, dia kangen sekolah, Mister. Ya. Ya. Ada yang bisa nyanyi Sabang sampai Merauke? Enggak, Mister. Enggak bisa. Kalau wah, ini Mister enggak tahu. Ya, the word Mister enggak tahu. Kalau balonku ada 5, ada yang tahu? Balonku ada 5, ada terus balon 1. Oke, coba kita nyanyikan ya, nyanyikan dulu. Habis itu masih ibu. Oke, kita nyanyi lagi ya, seperti kemarin ya. Suka nyanyi, Mister. Kenapa? Aku gak suka nyanyi. Oke, ya sudah, nanti kalau gak suka nyanyi, anak-anak boleh main musik. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Ulangi ya, bentar. Ayo, 1, 2, 3. Balonku, meletus hijau. Balonku, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal empat. Ku pegang erat-erat. Dengar suaranya kan anak-anak? Ada musiknya di situ? Dengar, Mister. Huh? Oh, bentar. Mister sharing lagi. Bentar, share screen. Bentar, ini nyari aplikasinya ya. Oke. Oke, ini dia. Nah, ya. Nah, jadi sekarang sudah dengar suaranya. Dengar, Mister. Mister, Sabang sampai Merauke, Mister. Oke, dari Sabang sampai Merauke ya. Oke, 1, 2, 3.
Siapa yang bisa coba tadi? Siapa yang bisa? Aku tahu dari mbakku, Mister. Oh, oke. Okay. Nah, sekarang coba kita perkalian ya. Siapa yang bisa? Dari atas dulu, Yoel. Berapa? Ini 1 kali 13. Berapa, Yoel? Ini coba. 1 kali 13. Ya, ya, ini. Di layar. Berapa? Di layar? Mana? Layar mana? Jeremy. Mana nih Jeremy? Oke, Jeremy skip dulu. Lucy dulu, Lucy. Ya, berapa? 6. Oh, dia tahu. Berapa? 6. Berapa? Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Enggak ada. Ayo, siapa yang bisa? Aku bisa, Mister. Oke, Daniel berapa? 96. Oh, 96. Oke, 96. Hebat, betul. Oke, siapa yang bisa? 3 kali 10. Dari atas. Gracelyn, Gracelyn. 33, Mister. Bukan 22, Mister. Oke, kasih coba. Kasih berapa? Itu pesawat tentara atau bukan sih? Kasih berapa? Aku tahu. 28. Oke, sekarang Mickey Joy berapa? Itu pesawat tentara kan tadi. 36. Mickey Joy. Oke, dikenal ya. Oke, nah ini susah nih. Siapa yang bisa, yo? Mickey Joy. Maxwell. Mana ini Maxwell? Ayo. Bye-bye. Berapa? Bye-bye. 238. 238. Ini pakai kalkulator ya? Oke. Fiona coba, Fiona. 8 kali 7 berapa, Fiona? 56. Berapa? 56. Oke. Betul. Iron Man coba, berapa nih? Nah, ini susah nih sekarang. Mister, kalau pakai kalkulator gimana? Oke, ini susah. Ayo, siapa bisa? Mister, give up. Oke. Mister, apa betul gak kalkulatorku menunjukkan 209? 209? Ini? Iya, Mister. Oke, kita cek. Kalkulatorku gitu. Oke, betul. Siapa bisa ini? Siapa dua. Bisa? Dua. Oke, Lucy. Dua. Atau tiga? Dua. Satu aja ya. Dua ratus tiga puluh tiga. Mister. Berapa? Dua. 18. Fiona. Oke, 18. Oke, wah pinter-pinter ya kak anak-anak ya. Oke.
do, Mister. Stop, Mister. Give up, Mister. Yeah. Give up. Waduh, siapa itu give up? Jangan yang berlebihan. 100. Yeah. Apa dia pakai kalkulator ya, Mister? Kenapa? Dia pakai kalkulator. Iya. Itu namanya memanfaatkan teknologi terkini. Ya, masih ingat anak-anak teknologi terkini? Ingat, laptop, komputer, kalkulator, HP. Apalagi? Ayo, sebutkan lagi. Handphone, terus. Apalagi teknologi terkini? Botol. Okay. Itu belakangnya Daniel tuh apa itu ada apa? Itu belakangnya Daniel. Belakangnya itu. Itu ada sepeda itu, sepeda ontel itu. Sepeda montar. Ya. Mister, yo El kan pakai kaca pembesar. Ya, betul. Oke, sekarang kita akan praktek mengetik di notepad ya anak-anak ya. Oke. Duh, sinyalnya. Ya, ada berapa lo? Oke, anak-anak, ini internetnya sedikit tidak stabil ya. Kita mau praktek di notepad lagi ya, anak-anak ya. Oke, kita mau praktek mengetik di notepad lagi ya. Oke, kemarin kata-katanya bagus kan? Ayo, siapa yang paling suka dengan kata-katanya yang kemarin diketik? Kemarin anak-anak paling suka kata-kata yang apa? Tidak ada. Aku suka kata-kata nomor satu, Mister. Oke. Sekarang kita mau ngetik apa nih namanya anak-anak? Biodata body. Nanti anak-anak di rumah ya mengetik dengan notepad mengetik apa biodata pribadi. Nah isinya apa? Sekarang nomor satu ya nomor satu. Ya tuliskan nama ya seperti ini. Nama yang depan huruf besar, terus huruf kecil semua ya. Tahu huruf besar? Anak-anak sudah mengetik kan? Latihan. Tahu. Typing. Oke, dengan. Ya, nama. Typing. Nah, N-nya ini huruf besar, A-nya huruf kecil semua. Kemudian titik dua. Oke. Kok bisa bentuknya kayak gitu, Mister? Nah, sebentar. Mister mau kasih tahu. Kayak gitu, Mister. Gimana caranya? Ini ya tulisannya bisa berubah ya dengan cara format. Klik di sini. Terus format, di sini ada font. Di sini ada font ya. Dipencet. Nah, setelah itu muncul seperti ini anak-anak. Muncul? Bentar, Mister ulangi ya share screen-nya ya. Oke, muncul seperti ini. Nah, ini anak-anak boleh pilih salah satu. Wow, dengan berbagai jenis anak-anak. Bisa. Pilih salah satu saja ya. Misalnya Mister senang dengan yang gimana ya? Ini ya. Nah, maka atau ini ya. Oh, ini yang ini bagus nih. Wow, Chokerman. Mana Chokerman? Gimana Chokerman? Terus, gimana Chokerman? Di sini aku ada reguler. Chokerman gimana Chokerman? Terus Mister ketik klik di sini oke. Oke. Tulisannya ini seperti ini. Ini Chokerman. Ya, ini jenis tulisannya Chokerman. Tuh, bagus kan?
Oke. Nah, terserah anak-anak nanti mau pilih yang mana di sini. Di format ya, kemudian di font. Ya. Terus anak-anak bisa milih yang lain. Misalnya Mister mau pilih yang ini, script. Di oke nanti dia berubah. Tuh. Di apa Mister namanya? Kenapa? Di konsol ya tadi Mister. Di format sini. Namanya notepad ya. Misalnya ini Mister pakai yang tadi ya, bagus yang ini ya, Chokerman ya. Wow, bagus ya. Sekarang ketikkan. Gimana cari Chokerman? Gimana nah, cari Chokerman? Di sini ya. Itu Mister pakai yang apa itu? Chokerman. Oh, pakai format. Ya, di sini di atas nih ada format. Ini kalau mau besarin ini di bawah sini ya. Ya, ini dibesarkan anak-anak. Caranya dengan kontrol sama plus. Oh, bisa besar, kecil ya. Oh. Mister, nanti kalau mau nyari pakainya yang apa? Mau nyari. Misal mau nyari. Nyari apa? Kalau mau nyari namanya gitu, Mister. Nah, gimana? Ini diklik namanya. Nah, itu cari nama Chokerman gimana, Mister? Nari Yanto. Caranya di sini nih, format. Terus font. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Terus kalau mau nyari kotak. Itu gimana, Mister? Nah, di sini, di ini naik turunin. Nih, dinaikkan, turunkan ya. Ini kan urut nih abjadnya. Nah, berarti Mister, kalau di bawahnya font itu kan ada tulisan Chokerman yang warna putih itu loh, Mister. Yang biasa ya. Tulisannya. Nah, ini bisa di-scroll ya, pakai scroll ini. Tuh, pakai scroll. Oh, Chokerman. Tuh, bisa di-scroll. Mister, kalau mau bagus, berarti di atas itu ya, Mister. Ya. Oke. Misalnya... Mister sudah klik sini ya, terus di oke. Okay. Nah, ini bisa milih ukurannya. Oke. Okay. Nah, sudah. Cara hapusnya di kalau salah ya, ketik di backspace yang di bawah di apa? Keyboard-nya. Nah, itu hapus. Nah. Backspace itu apa lo, Mister? Itu yang di bawah di keyboard-nya, di keyboard komputer atau laptop-nya ada Mister. Backspace. Apa? Oke, seperti di layar nulisnya ya, nulis kata biodata pribadi. Nah, terus? Oh, biasa. Ada nama, namanya masing-masing ya. Kalau Mister namanya Nathanael Arianto. Terus ketik alamat. Oke, terus titik gimana dua. Gimana cara sebesar itu? Besar ini, nah anak-anak. Bisa ketikkan kontrol sama tambah tanda plus ya yang di keyboard kontrol sama tanda plus oh bisa kecil aku udah ketik Chokerman atau kalau tidak di format font ya kemudian ini pilih nomor 20 nanti dia jadi besar tuh oke. Mister, kalau sudah dipilih, Mister. Oke. Mister, coba kau tulis. Iya. Wah, besar banget. Oke, Mister, yang bawah dibuletin kotak itu, Mister. Nggak usah. Ini aja langsung, bio misalnya. Bio apa namanya? Oh, Mister, bio coba 72, Mister. Coba 72, Mister. Terus, misalnya, coba 72, Mister. 72 ya. Oke, okay. Okay. Besar sekali. 100. Mantap ya. 100. Paling besar tinggi yang masih tinggi. Mister, dipencet oke, okay, Mister. Ya, ini coba punya Mister 20. Coba ke 22. Ya, sudah segini saja. Ya. Tapi pribadi. Ya. Nama, terus alamat. Coba alamatnya anak-anak apa kalau alamatnya Mister di sini? Langsung.
Mister mau ganti lagi ah. Mau ganti yang agak bagus. Ah. Ini kan format. Ya. Dibaca terus mencet font. Terus font kita cari Jokerman. Anak-anak pilih saja salah satu, tidak harus Jokerman. Ini Mister sekarang ganti Kristen ITC. Boleh enggak 28 saja boleh, ya, Mister? Boleh, agak lebih besar. Oke, kita mau belajar style font. Oke, misalnya ini Arial. Ya, berubah kan? Aku boleh enggak semuanya huruf besar, Mister? Oh, jangan. Nama huruf besar, yang kecil depannya, kalau yang belakangnya huruf kecil gitu. Nah, ini yang depan-depan ini huruf besar semua ya, yang lainnya hurufnya kecil. Nah. Setelah nama, alamat ya. Terus apa lagi anak-anak? Bisa nanti dikirim enggak? Nah, setelahnya adalah agama, ya. Oke. Terus setelah itu nanti ada usia. Oke. Nah, usianya anak-anak berapa? Kalau Mister usianya 30 tahun. Oke, aku bermain. Ya. Terus lanjut lagi. Oh, ini jenis. Ini maksudnya alamat itu gimana? Bawahnya jenis kelamin dulu ya. Ini harusnya jenis kelamin yang bawah yang atas ini. Oke. Nah, laki-laki. Nah, kalau Mister laki-laki, kalau anak-anak yang cewek apa? Perempuan. Kalau yang cewek nanti tulisnya perempuan ya. Seperti ini, perempuan gitu ya. Mister, kalau titik duanya gimana, Mister? Titik dua itu pencet shift sama di situ sebelahnya huruf L. Itu ada titik dua. Sama sebelahnya huruf L. Ya. Waduh, kok keren, Mister. Iya dong. Oke. Okay. Ini harus besar. Nah, ini bisa disamakan anak-anak tuh, ya. Bentar, kalau aku kasih jarak-jarak ke bawah itu nggak apa-apa, Mister. Ya, nggak apa-apa. Nah, bisa digini anak-anak tuh. Ini caranya pencet tab. Ya, nama ya. Setelah nama pencet tab. Di bawah itu ada tab. Oke, di sampingnya Q. Sampingnya huruf Q itu ada tab. Nah, coba tuh lihat jadi nanti urut semua. Tuh, kanan kirinya urut. Bagus kan? Oh. Ini nanti nah, ini di tab. Habis itu bawahnya apa ya? Alamat jenis kelamin bukan? Ya. Oke, okay, betul. Nama, jenis alamat, kelamin. Jenis kelamin. Jenis agama, usia. Nah, kira-kira apa lagi? Hobi. Ya, coba setelah hobi ini pencet tab. Tab. Nah, baru titik dua. Nah, hobinya anak-anak apa? Misalnya Mister membaca. Nah, terus menyanyi. Oh, nyanyi enggak. Mister enggak nyanyi. Hobinya Mister
apa ya? Mister Joel jenis kelamin kan Joel pencet tap toh, kalau nggak urut dong Mister. Nah ini kalau nggak urut di tap berapa kali? Dua kali misalnya. Ini punya Mister dua kali. Klik satu tuh. Bisa ada yang tap dua kali, ada tap satu kali. Ya. Tuh, bagus kan? Oke. Di hobi ya, di hobinya bisa banyak ya. Misalnya anak-anak yang cewek memasak. Oh, siapa yang hobinya memasak? Ayo hobinya anak-anak apalagi? Koko bisa bikin. Ada yang hobinya. Koko juga bisa nyetak aku. Menari siapa yang hobinya menari? Mister pakai jari 10 tuh nggak Mister? Iya pakai 10 jari ya. Sesuai dengan belajarnya kemarin yang pertama. Ups, ya. Salah ketik. Jenis kelamin apa ya? Ya. Agama. Oke, sekarang yang bawahnya nama ayah. Ayo, nama ayah anak-anak masing-masing siapa ya? Oke, bawahnya nama ibu. Oke. Kalau punya kakak, ya nama kakak. Ya, siapa yang punya kakak di sini? Mister. Ya. Aku punya kakak sepupu. Oke, bagus. Nah, kalau yang nggak punya, ya, misalnya kakak, ya, dikosongin, ya. Di strip gini kalau nggak ada. Nah, di strip, ya. Kristen apa ya? Ya, kalau yang agama lain mungkin ada yang Islam ya. Ada yang apa? Ya, misalnya. Mister. Ya. Ya. Mister enggak kasih nama orang tua. Ya, ini kasih nama orang tua, nama ayah Mister. Sama habis itu bawahnya apa ya? Kok lu kan lagi sih? Nama ibu. Mister, aku tulis di Word. Ya, mau di Word juga enggak apa-apa. Benar. Terakhir adalah cita-cita. Ya. Kenapa? Ini dulu. Usia apa? Aku lupa lagi ya. Hobi. Baca, mau masak, menari. Hobi. Ya, ini hobinya masih anak-anak bisa tambahkan ya. Sebanyak-banyak. Tulisannya itu beda, nggak apa-apa, Mister. Ukurannya. Ya, nggak apa-apa. Ya, pokoknya sesuka anak-anak ya. Misalnya anak-anak yang tadi ini di format. Ya. Anak-anak suka dengan yang misalnya hobi. Nih. Tunggu, ya. Mister. Hobinya tulisannya. Boleh. Satu, bagus ya. Boleh pilih yang gak disukai tulisan, anak-anak. Zaman dulu. Ya. Tapi sih juga bagus. Kayaknya sejarah. Wah. Misteri gitu loh, Mister. Coba. Bagus ya. Oh, misalnya nih, woi bagus nggak ini? Lihat yang mana? Lihat. Latin. Nggak ngerti ya? Aku dia. Bagus Mister. Ya. Yang Mister namanya? Oh, lu adiknya Mister namanya Deborah Rinase. Kalau Putri Sarina, ya benar. Deborah. Oke.
cita-cita kedua ini komputer sudah tahu karena ini okay. Apa ini? Ya, kan? Jadi udah selesai ya. Cita-cita aslinya. Belas screenshot. Oke, nah nanti anak-anak bikin seperti ini di rumah ya. Oke. Oke. Mister, Mister, jangan diem dulu, Mister. Oh siap. Oke. Mister, batas waktu dikumpulkan jam berapa? Sampai minggu depan pokoknya. Sebelum pertemuan. Minggu depan. Kapan minggu depan itu? Ya hari Minggu. Nama ayah, nama ya. Ibu, kakak, adik, cita-cita. Ya ibu, kakak. Kalau yang belum membuat yang kemarin, anak-anak buat dulu ya yang kemarin ya. Yang kemarin belum membuat itu ada Angelina, Calvin, Jessica, Jose, Mickey Joy, Quincy, Stanley, sama Christian. Belum. Step dulu, step dulu. Mister. Ya. Yang tulisan yang itu nanti dikirim apa enggak? Di foto saja enggak apa-apa supaya Mister ya tahu ya. Sebetulnya ini bukan tugas ya. Tapi alangkah baiknya Mister nama lengkap. Iya dong, ini nama lengkap. Wah. Ini tambahin tahun ya. Tahun apa, Mister? Sudah banyak kan? Ya, sudah cukup. Ini ya. Formatnya besarnya 20 apa berapa? Ya suka-suka anak-anak. Maunya yang berapa? Enggak apa-apa. Aku 20. Kalau Mister, Mister berapa? 20 ya 20. Sama. Oh sama, oke. Okay. Tadi aku 20 kebesaran, Mister. Oh ya? Kalau kebesaran dikecilkan ya. Nah, alamatnya nanti yang lengkap ya. Ini seperti Mister nih, alamat Tulungagung Permai ya. Ini ya. Tahu kode posnya Tulungagung? Ayo, enggak, siapa Mister. Yang tahu? Enggak ngerti kalau gitu. Oh, ya udah. Kalau enggak ngerti cukup. Ini soalnya kalau Mister alamat aslinya, ada alamat aslinya. Alamat aslinya apa? Nah, ini kalau Mister ya, anak-anak enggak usah tambahin. Loh, Miss Deborah, Mister. Miss Deborah dong berarti. Bukan. Rasmi Debora. Jangan banget, Mister. Aku nggak mau, Mister. Sama sekali, Mister. Walau? Aduh, Mister. Alamat asalnya super, loh. Oh, ya? Kepanjangan deh kayaknya, Mister, kalau nulis. 2, 8, iya. Nah, itu kalau alamat asalnya, Mister, seperti itu. Ya. Nah, cuman ini enggak usah. Ini kan anak-anak enggak ada ya. Jadi sudah cukup ini saja. Oke. Enggak diapa ini. Kenapa? Tulisnya alamat lengkap apa iya alamat dong. Alamat lengkap. Ayo kalau anak-anak tahu RT RW-nya ya. Coba anak-anak tahu RT RW-nya RT berapa? Tahu RT? Tanya mama ya, tanya mama. Ma, kita ini di RT berapa ya? Gitu. Baik, baik. Eh, itu kaos hari ini ya, saya kirim baru. Mister, aku nggak punya kakak, nggak punya adik, tapi semuanya punyanya di sepupu. Oh, nggak apa-apa, kalau punya sepupu nanti di sini. Kakak sepupu. Weh, gini ya. Jadi kakaknya nggak usah. Adik sepupu ya ditulis toh. Ditulis seperti ini. Kakaknya enggak usah dong, jadi. Ya kan nanti kakak atau adik. Ya atau nama semuanya sepupu boleh. Aku
adik sama kakaknya aku ganti sepupu semua ya. Ya, oke, boleh, boleh. Yoel, kok kita sama? Oke, okay, kalau sudah, ya, bagus. Kalau sudah nih, seperti ini file. Tunggu kita. Oh. Ya. Ini sebenarnya Mister hobinya minum kopi. Enggak ditulis. Oh, membaca sambil minum kopi. Iya, dong, enak. Transnose ini tuh kayak orang cowboy. Gitu. Mister. Ya. Mister kan kalau tinggalnya di Muncar banyak kopi, jadi banyak pohon kopi, jadi sukanya minum kopi. Iya, di Muncar banyak kopi. Mister itu minuman hobinya Mister, hobi minumannya Mister. Oke. Sudah, masih ada pertanyaan anak-anak? Masih, aku masih belum selesai. Oke. Kalau sudah nih anak-anak nanti disimpan. Coba selesaiin ini sepanjang ini. Di foto nggak, Mister? Boleh, foto. Mister, foto dikirim ke Mister ya? Ya, oke. WA kan, Mister? Iya, baik. Kalau sudah, ini jangan lupa ya, anak-anak, untuk dokumen disimpan di file, boleh langsung save atau save as ya. Misalnya save as bisa nggak, Mister? Nah. Mister, aku nggak bisa save, karena aku di tablet, adanya word-nya. Ada Mister, tulisannya. Save as itu apa? Save, tapi kok nggak ada tulisannya gitu, Mister? Save itu simpan. Save as itu apa, Mister? Ya, kalau save as itu nanti bisa milih. Nyimpennya itu jadi apa gitu ya. Nah, tapi sama aja. Save sama save as. Langsung save nggak apa-apa, Mister. Nggak apa-apa, boleh. Sudah mulai agak banyak nih, Mister. Nggak bisa dikecilin. Ini aku kecilin saja ya. Jadi format habis itu ini aku ganti jadi 12 saja ya. Karena nanti okay. terlalu besar. Ya. 18 loh, yo. Mister. Tapi ya tetap ya, kamu Mister sudah ganti. Habis itu cita-cita. Ya. Oke, Mister. Kalau ukurannya 18 enggak apa-apa, Mister. Enggak apa-apa. Oh, ini Jose ya. Bagus, ini Jose udah ngirim. Oh. Lihat. Wih, bagus. Jose pakai yang tadi, apa? Pakai yang apa tadi itu? Jokerman. Oke, okay. Jokerman. Ya, Mister, aku juga pakai Jokerman. Bagus soalnya. Oke, okay. Oh gitu. Buat anak-anak lagi. Oke. Mister, habis agama usia ya, Mister? Kenapa? Kalau habis agama usia. Ya. Kalau tentang cita-cita, aku beri satu. Yang kirim pertama siapa? Tandeta tidak tahu. Oke. Okay. Yang kirim pertama siapa? Enggak tahu. Kirim Jose. Pertama Jose. Ya. Mister, ya. Kita enggak tahu cita-citanya apa. Oh, cita-citanya? Ya. Kira-kira mau jadi apa? Kalau titik duanya itu boleh enggak pakai jari telunjuk? Boleh. Kalau mau ngetik save sama langsung
0.2. Ya. Mister, boleh, Mister. Ya, bagi yang sudah boleh ya, Liv ya. Mister, siapa yang kedua, Mister? Coba siapa yang kedua. Oke, sebentar, Mister cek dulu. Yang pertama, Jose. Ini pertama. Tuh lihat, kita lihat punya Jose ya. Oh, punya Jose. Wow. Wah. Loh, cita-citanya gamer. Wah. Coba lihat-lihat gamer. Kak, aku cita-citanya ya kayak ya bisa dibilang Oh, ini Ivy, mati. Maaf, handphone-nya mati. Amin. Aku tahu. Aku cita-citanya arsitek bisa membangun ya. Benteng Indonesia. Oh, ini punyanya Daniel seperti agak blur ya. Aduh, itu Mister goyang. Iya. Mister, aku pilih arsitek karena bisa melindungi Indonesia kan? Ya. Dengan cara membuat benteng. Katanya okay. Yoel mau jadi tentara. Ya. Sekarang jadi arsitek. Aku okay. Sudah takut jadi tentara. Tadi kena cek. Iya, aku takut. Ya udah, arsitek lebih mending. Oke. Okay. Tapi kalau Pak Tukang bahaya juga ketimpa batu. Oke, anak-anak, pelajaran kita cukup sampai sekian ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan ya. Di Senin depan berarti. Oke, semangat belajar. Oke, bye-bye. Bye, Mister. Dan bisa dikirim. Oke. Okay.